Hai guys, apa kabar semua? Kali ini saya mau men-share apa yang terjadi di kebun pare rumahan belakang rumah saya. Kebetulan terjadi banyak kerusakan-kerusakan dan ini saya mau share apa yang saya temukan dan apa yang saya lakukan untuk bisa memperbaiki keadaan di kebun pare belakang rumah. Oke. Mari kita mulai, dan sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Let's go! Nah, jadi gini guys, sekitar setahun yang lalu sewaktu si Corona masuk ke Indonesia dan banyak orang nggak percaya itu, saya iseng mencoba menanam pare di belakang rumah dari benih ya, dan hasilnya oke. Dan kalau ada yang tertarik gimana caranya, saya taruh linknya di bawah. Nah itulah tuh, besar-besar kan, mantap loh. Tapi itu dulu. Nah ini yang terjadi sekarang nih jadi berantakan ya, karena sebagai kaum rebahan sejati saya jadi lupa ngurus pare-pare ini. Dan di sini bisa dilihat ya tuh banyak kerusakan, daun-daunnya menguning, mencoklat, dan sayangnya nggak bisa dimakan kayak coklat gitu ya. Nah, itu banyak kerusakan-kerusakan terjadi dulunya kayak begini, tapi sekarang kok ya jadinya kayak gini loh. Nah itu loh, berantakan. Nah di sini saya cek di sekitar lokasi apakah ada hama. Nah ketahuan hamanya nih, ini lalat buah nih. Lalat buah itu mempunyai kesukaan menjadikan buah jadi sarang untuk bertelurnya. Itu isinya bisa ratusan nih itu, di buah-buah ini. Nah dan buahnya tuh kecil-kecil loh. Dan lalat buah tuh suka banget loh nemplok di buah-buah yang seukuran gitu, juga ukurannya agak lebih besar. Nah bahkan ya guys ya, ada yang kecil banget nih. Nah ini lucu kan. Nah, jadi bukannya layu sebelum berkembang, tapi sudah berbuah tapi nggak berkembang gitu loh. Keluar tumbuh liar tapi nggak berkembang. Nah itu masalah. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sampel sambil lihat-lihat apakah ada makhluk-makhluk imut lainnya yang merusak daun-daun ini. Ternyata di sebelah sini nggak ada, cuma daunnya aja yang berubah warna. Dan juga selain itu saya ambil juga yang di bagian dalam sampai coklat-coklat begitu ya. Tuh. Di sini juga nggak ada terlihat hama, cuma buah yang kena lalat buah tadi. Jadi saya ambil contoh-contoh untuk diteliti lebih lanjut untuk mencari penyebabnya, kira-kira kenapa ya kok bisa begini. Nah, setelah dikumpulkan di sini bisa terlihat ya gejala kekurangan nutrisi. Nah, sedikit pengertian mengenai nutrisi ini adalah nutrisi itu dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman agar sehat. Nah, cuma kadang ya kayak gitulah, baru ke dokter kalau pas sakit. Nah, inilah. Jadi ya salah satunya saya ya. Jadi di sini ya terjadi banyak kekurangan, salah satunya adalah kekurangan unsur nitrogen. Dan gejalanya itu daunnya menguning kayak gini ya, guys. Tapi ada juga gejala kekurangan hara lainnya yang menguning gini, misalnya kekurangan manganis dan zat besi lah. Nah, nitrogen itu merupakan unsur makro. Begitu pula dengan di sini juga terlihat kekurangan dari unsur P, itu fosforus. Nah, kalau di pupuk-pupuk itu ya NPK, itu artinya adalah nitrogen, fosforus, dan kalium. Nah, ini sudah kelihatan gejala kekurangan dua unsur berikut. Ada bercak-bercak, dan kalau kekurangan dua ini buahnya itu kecil. Nah ini jadi penyebabnya, ini adalah kekurangan nitrogen dan fosforus.
Nah, di sini juga bisa terlihat kekurangan unsur kalium, dan kalium ini kayak semacam antibodi ya di badan manusia. Jadi kalau kekurangan ini, daya tahan tanaman jadi nggak kuat dan buahnya tuh bisa rontok, dan juga bunga-bunganya juga cepat rontok karena kekurangan kalium. Dan akhirnya menjadi kayak begini nih. Ini udah jelas kekurangan unsur hara, makro, dan mikro juga. Jadi kekurangan semua. Dan salah satu kekurangan unsur mikro itu juga bisa dilihat di daun berikutnya ini ya. Masih kecil udah menguning. Gejalanya kayak kekurangan nitrogen gitu ya. Tapi ini karena kecil dia udah menguning, udah bisa dibilang ini kekurangan unsur besi. Untuk mengetahui lebih lanjutnya bisa dilihat di website-website Pertanian Indonesia, banyak banget sekali membahas mengenai kekurangan unsur hara dan makro ini, apa saja gunanya. Dan kalau yang buah ini udah jelas ini perbuatan dari lalat buah yang menganggap buah ini sebagai sarang telurnya. Nah, setelah masalah-masalah itu ketahuan, kita tinggal buat solusinya. Nah, mumpung kebetulan saya ini adalah orang yang malas ribet, jadi saya beli aja NPK yang mengandung unsur hara dan mikro. Nah, itu dia unsurnya. Nah, merek apa aja sama aja ya guys ya. Dan saya hanya menggunakan sesuai dengan anjuran di kemasan, yaitu 5 sendok makan pada 10 liter air, dan saya aduk sampai semuanya benar-benar larut. Lalu saya berikan ke setiap tanaman sekitar 200 ml, yaitu seukuran gelas air mineral ke semua tanaman. Nah, setelah itu kita atasi si lalat. Nah, untuk mengatasi lalat buah, saya menggunakan cara yang udah banyak di-share di media-media ya guys ya, yaitu dengan mencet botol dengan warna kuning, karena entah kenapa itu lalat itu kok ya kalau ngeliat warna kuning kayak ngeliat cewek cakep gitu, langsung disamperin cuit-cuit gitu kan. Nah, pas udah cuit-cuit dia biar aja kena perangkap. Jadi dicet sampai rata ya guys ya, supaya mentereng gitu loh. Lalu setelah dicet, tunggu sampai kering dulu loh. Terus kita kasih lem tikus ini. Nah, saya kasihnya nggak merata ya, cuma yang penting kena lah, nanti juga dia akan nyebar sendiri ya. Ya, dan saya taruh di pintu masuk dan pintu keluar, dan juga di sekitar daerah yang ada buahnya ya pastinya. Tuh udah ada yang ketangkep, udah nempel kan tuh kan. Heran ya kok bisa seneng banget ya sama warna kuning ini. Emang enak. Main juga hasilnya ya guys ya. Dan tanpa pestisida loh. Nah, kira-kira 2 minggu kemudian kita lihat apa yang terjadi. Ya, daun-daunnya udah mulai tumbuh baru, banyak yang seger juga, dan buahnya juga berhasil bertumbuh besar. Dan ada buah-buah baru. Ya, sehat-sehat juga ya kelihatannya. Dan di sebelah sini ada yang sampai besar banget. Nah, ini dia nih. Wow. Nah, setelah ini apa yang harus dilakukan? Ya, seperti saya bilang, tanaman itu membutuhkan nutrisi untuk bertahan hidup dan perkembangannya. Jadi harus dirawat secara berkala, diberi air secukupnya, diberi pupuk secukupnya, karena merawat lebih baik daripada mengobati. Di sini saya memberikan Gardasil B dan juga Gardasil D untuk merangsang pertumbuhan dan buah. Dan jangan lupa juga semua daun-daun yang menunjukkan gejala-gejala itu pasti ada dan harus dibuang. Nah, yang kemarin tuh kejadiannya karena udah nggak dirawat, nggak dibuang lagi. Karena maupun udah dikasih pupuk segala macam, daun-daun yang rusak itu nggak akan kembali jadi benar. Dan akar akan terus berusaha menyembuhkan daun-daun tersebut, sehingga semua nutrisi yang didapat malah dialirkan untuk nyembuhin daun-daun tersebut. Dan daun-daun baru, daun-daun yang sehat dan perkembangan buah juga malah terhambat. Oke guys, ini cara saya mengatasi masalah di kebun belakang. Nah, kalau ada teman-teman mempunyai cara lain, bisa di-share
di kolom komen. Terima kasih.